kawal saya. Oke, siap, Bang. Iya. Kemana nanti di dalam? Seperti apa? Nah, ikuti terus kita. Iya, betul sekali. Ya, ayo. Jalannya bagaimana, Pak? Jalannya begini. Nah, ya udah, saya mau ikutin aja, Bang. Bray, gua parkirin dulu Bapak Ketum. Iya, Pak. Terus. Ya. Ya. Ini Bapak Ketum gua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ucok Bapak Official. Nah, kali ini Bray, kita akan bertemu dengan Bapak Mardiono, adalah Ketua Umum P3. Kita mau ngobrol bareng gitu. Kita diundang nih, Bang Hong. Iya, ini diundang nih. Makanya ayo kawal saya. Siap. Oke, siap, Bang. Ya. Kemana nanti di dalam? Seperti apa? Nah, ikuti terus kita. Iya, betul sekali. Ya, ayo. Jalannya bagaimana, Pak? Jalannya begini. Nah, ya udah, saya mau ikutin aja, Bang. Enggak, jalan aku. Udah cocok. Sekarang udah dirubah kan? Harus dirubah. Iya. Wah, ini dia nih. Tanya dulu, Pak. Halo, selamat sore. Sore, Mbak. Ada reservasi? Iya. Oh. Jadi begini, Mbak. Saya disuruh ke sini sama Bapak Mahyu. Iya. Katanya ada cara sini, benar ini? Iya, betul. Oh iya. Iya, Mbak ya. Saya masuk ya. Iya, mari. Kalau tidak perlu ikut aja. Iya. Ini udah ada tugasnya di sini, Bang. Iya. Iya. Enggak apa-apa sih, Pak. Iya, enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah dibuka, dibuka sepatu, Pak. Bau sudah. Saya cium tangan sama Bang Utut. Aduh, jangan. Ya. Mantap ya. Iya. Mas Rukat. Sama siapa? Sendiri. Santai-santai dulu, Bang Fadil. Santai aja. Saya lagi briefing di sini aja nih, Bang Fadil. Oh, boleh. Bang Ucok. Kita sambil briefing dulu sebentar. Oke. Iya. Siap. Ini Bang Ucok dan kawan-kawan. Nanti sih bukan stand up comedy, cuma judulnya doang. Nanti lebih kepada Bang Ucok kan dihadirkan di sini sebagai bacalek nih, bacalek P3. Mbak Vita, Bang Ucok hadir di sini kan sebagai bacalek P3, kita undang. Gitu, nah mungkin nanti pas gimmick masuk sesinya Bang Ucok, Mbak Vita boleh bertanya tuh, apa sih motivasi terus disini-sini gitu. Mau terjun gitu ya, oke. Siap. Nanti baru diselingin gimmick-gimmick Bang Fadil sama... Ini kita itu di mana? Di sini. Tahun pertama ya? Baru pertama. Enaknya di mana coba, Bang Fadil? Enggak, acaranya di sini. Acara dialognya di sini. Gitu. Ngobrol sama siapa? Nanti ini nanti pemandu acaranya Mbak Vita. Ya. Saya itu pengin foto sama caleg, Bang. Oh iya, foto dong, Pak. Ini Pak Buni Tokan. Saya ketua DPC. Ketua DPC Tangerang. Tangerang. Ini sama nih, Pak. Ini juga nih ketua DPC nih, Pak. Pak DPC juga ini kayak. Saya lihat dari jauh ini kayaknya ustaz besar. Saya mau foto sama caleg. Oke, Bray. Ini ketua DPC caleg. DPC Tangerang. Tangerang. Ya. Ini baru ketua-ketua semua nih yang ketemu ini. Ini ketua DPC kota besar. Nah, ini ketua DPC kota kecil. Oke. Okay.
Ini Kakanda, Kiai Haji Rusli Effendi, tokoh wakil ketua umum. Selamat jadi wakil ketua umum. Amin. Ini wakil ketua umum pusat. Wakil ketua umum pusat mendampingi Pak Man. Sholat dulu ya. Siap. Nahman ya? Saya belum salaman Kakanda ini. Ini kok rasa teman? Orang TV One ya? Ya. Baik, ya. Ya. Ini aja. Santai. Pokoknya Bang Ucok di sini berbau santai. Jail-jailin juga enggak apa-apa. Siap. Abang Ahong ya. Caleg kan? Iya. Jadikan. Ayo. Nah, di sini Mbak periksa. Jadikan. Kita kasih dulu. Jadi foto dulu, bertiga. Bang. Jadikan. Fotoin dong. Oke. One. Bisa ya? Mantap. Bisa ya? Mau ketemu kali. Bagusnya karena kameranya jangan bagus. Iya. Eh, Pak, pada nih. Pada nih? Yo, oke. Ini kameranya yang bagus apa kita yang ganteng-ganteng banget? Handphone penuh pahala nih. Kirim. Siap. Cantik itu tergantung. Baik, ini bidang apa Bang? Ini Ketua DPP bidang pemuda. Oh, pemuda. Pemuda. Iya. Ini dari sananya. Dari data aja dari kameranya. Kalau ini berarti data. Tapi mana? Mana? Ya, dari Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi bidang pemuda ini tahun ini. Oke, Bray, sore hari ini kita berkumpul di sini untuk menyambut kedatangan Bapak Ketum Bapak Mardiono. Ya, jadi kita semua sudah berkumpul di sini ya, Pak ya. Ya. Yang penting semuanya insya Allah jadikan. Amin. Halo, Tom. Datang. Jadi angkuh banget kali ya. Siang semua. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Mas Amit, Mas. Jadi ceritanya begini ya. Aku yang datang ya. Turun dari mobil. Sini, salamin sini ya. Iya, iya. Ya, kita salamin. Selamat sore semua. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk semua ya. Nah, ini dia. Kalau nggak hujan, kita samperin aja. Pak, tuh, mau digantiin, Pak? Ya, kan hati gue. Rai, gue parkirin dulu Bapak Ketum. Iya, Pak. Terus. Om, terus. Ya. Ini Bapak Ketum gue nih. Ya. Terus. Om. Atas. Silakan, Bapak. Waduh, Bapak ketumbuhan ini ya. Siap, Bapak. Ya. Ya ditutup, Pak. Oh, sudah. Tutup lagi. Iya, tutup lagi, Pak. Biar tahu semua, Pak. Ya. Aduh. Ini mobilnya nih, Bapak ketum nih. Tuh. Ah. Nah. Aduh, gue kayak hujanan Bapak sih, tenang aja di dalam. Gue ini. Udah bang Ucok, ya. Nanti demam bang. Iya. Ayo kita sambut. Ayo semua, sambut ya. Coba gaya tadi bang. Waalaikumsalam. Ya Bapak, silakan Pak. Selamat datang. Mirip ketum kita. Mirip ketum kita ya. Lebih muda 5 tahun. 10. 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak diviralkan nandingin sama Rafael. Iya. Ngalahi Yusri juga. Sama Rafael. Iya. RAT ya, Pak. Terima kasih.
kita sebenarnya. Hei Bang. Jadikan Bang Ucok. Jadikan. Nomor 3 Bapak Muhammad Mardiono. Terima kasih, boleh dong tepuk tangannya teman-teman semua di sini. Ini auranya Gen Z sekali ya Pak ya. Kehidupan saya dilahirkan dari seorang yang paling miskin. 11 bersaudara, ya. Kemudian mungkin perjuangan saya tidak pernah dilalui oleh rekan-rekan semua. Karena saya kalau bangun tidur terlambat, tidak kebagian sarapan pagi. Saya harus sesekali juga minta kepada tetangga. Karena sudah kehabisan dimakan oleh kakak-kakak saya dan adik-adik saya. Jika saya tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, saya harus meminta kepada bibi, saudara, tetangga, itu untuk mendapatkan terlambat. Untuk tidur malam, saya kalau pulang terlambat dari main, saya nggak kebagian tiket. Ya, saya harus tidur di alas apa adanya. Itulah perjuangan kehidupan saya. Dan saya juga tidak pernah punya keluarga yang hebat yang bisa mengantarkan saya. Apakah di dunia bisnis, apakah di dunia politik. Di dunia politik, saya memulai karirnya dari awal. Dulu pembentukan DPC Kota Cilegon, karena di Cilegon ini adalah kota tip. Ya, masih hidup pada Jawa Barat. Merintis dari situ. Kemudian naik ke provinsi, setelah menjadi provinsi Banten, kemudian menjadi bendahara, menjadi ketua wilayah, menjadi koordinator wilayah seluruh Indonesia, kemudian ke pusat, menjadi wakil ketua umum, menjadi ketua Bapilu Nasional, ya. Dan sekarang saya dipercaya menjadi PLT ketua umum. Maju. Kita pengen dengar, kalau tadi kan teman-teman di sini sudah menyampaikan Bang Uco ya. Kenapa kok pengen terjun ke politik gitu? Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saja. Ya, saya sebenarnya berpolitik ini sama sekali tidak tahu. Tetapi saya semangat untuk ikut berjuang bersama P3. Ya, ini bukan kebetulan, bahkan ini kesempatan buat saya. Karena saya sudah lama mendambakan ini, saya ini supaya masuk ke pemerintahan. Beberapa puluh tahun kami ini adalah boleh dibilang, orang-orang seperti kami ini adalah boleh dibilang dimarginalkan. Dan ini sudah lama, ini saya rencanakan dan saya sudah berjalan hampir 4 tahun tapi tidak bisa tembus. Nah, ini kesempatan buat saya. Karena saya diterima oleh, tapi belum tahu saya diterima apa tidak, saya belum tahu Pak Ketum. Ya, mudah-mudahan. Tetapi ini misi saya terjun ke dunia politik ini untuk teman-temanku semua. Boleh dibilang memperjuangkan teman-teman saya di Pabel. Karena kami ini adalah orang seperti saya bilang tadi, ini kami tidak tahu kami sebenarnya di Indonesia ini apa sebenarnya kami ini. Ya. Belum sama sekali. Kami melamar kerjaan ukuran kurang. Ya. Ini yang saya alami. Tetapi seperti tadi kita bicara tentang untuk menguatkan diri saya sebagai calon, ya saya enggak gentar. Karena kenapa? Tadi sosial media saya tinggi semua. YouTube saya hampir 4 juta. Ya. TikTok saya MM-an. Tentunya kalau saya terjun di sini, baru saya mendaftar sudah banyak yang komen gitu loh. Ya, jadi menurut saya ini kesempatan buat saya. Jadi ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Ya Pak Ketum ya. Ya, mudah-mudahan nanti untuk langkah ke depannya saya berharap teman-teman milenial juga bantulah saya untuk bagaimana caranya untuk beradaptasi kepada masyarakat yang ada di dapil saya gitu ya. Nah, seperti itu sih.
Tapi yang jelas tadi apa slogan kita? Jadikan. Itu Pak Ketung katanya Pak. Bapak ini yang ngajarin ini. Ini akan saya terus ini promosi ini. Jadikan. Insya Allah. Dapil Serang dan Banten. Aduh. Gimana kira-kira? Dukung gak saya? Jadikan. Tuh, dapilnya abang kita itu ya. Nah, mudah-mudahan P3 menurut saya ini yang tepat buat saya. Karena dibilang Pak Ketum tadi, ini adalah P3 itu lebih banyak untuk sosial. Jadi ini pas banget saya masuk ke sini nih. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi saya senang sekali, saya boleh dibilang diunjuk sebagai calon apa saya ya sebenarnya? Legislatif ya. DPR RI ya. Dari P3. Jadikan. Insya Allah jadi. Ya. Itu saja mungkin dari saya, karena bulan puasa ini enggak usah banyak bicara. Tapi sebenarnya saya tadi mau enggak puasa. Sebenarnya orang-orang seperti kami ini enggak puasa juga enggak bakalan berdosa. Karena masih kecil. Oh iya Bang Tan. Gimana? Enggak boleh ya? Oh, enggak boleh. Oh, tergantung usia dan perbuatan ya, Pak. Ya mohon maaf Pak, agak sedikit ini sih. Ya sekian dari saya, itu saja mungkin ya Pak ya. Terima kasih. Jadikan. Terima kasih banyak Bang Uco. Mantap. Uco kan silakan maju. Iya. Pin aja Pak katanya. Waduh ini kegedean nih Pak. Enggak apa-apa. Oh. Jangan itu enggak gitu. Pas kan Pak. Pas. Pokoknya jadikan. Oke. Ayo. Jadikan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Oke. Oh masih ada pin ya? Ini khusus. Oke. Mungkin sekali lagi foto bareng-bareng ya. Tadi bikinin yang Pak. Tapi untuk teman-teman semua ini masih ada acara selanjutnya. Sementara jadi nanti mohon untuk kembali ke sini jam 7 ya. Foto dulu. Kembali ke sini jam 7. Foto. Setelah sholat maghrib dan buka puasa bersama. Oke, berarti kita buka puasa dulu gua ya. Ya, sudah di ini sudah dapat pin, sudah dapat jaket, kita buka puasa dulu. Ya, udah aja tuh, Bang. Udah aja, udah aja ya. Yuk. Halo, Bray. Nah, sekarang kita makan dulu ya. Ya, berbuka puasa. Berbuka dulu. Puasa ya. Oke, yuk. Makan semua ya. Oke, sekarang saya bersama Bapak Ketum P3, Bapak Haji Muhammad Mardiono. Ya, Pak, bagaimana kabar Pak? Ya, baik, Alhamdulillah. Kamu sehat ya? Alhamdulillah, sehat, Bapak. Selamat bergabung dengan Partai Persatuan Bangunan ya. Amin, Pak. Berjuang bersama Partai Persatuan Bangunan, ya. Insya Allah berkah. Amin, ya Allah. Amin. Jadi, saya PLT Ketua Umum Partai Persatuan Bangunan, insya Allah akan membantu Bang Uco, ya. Untuk berjuang dan untuk memberikan keperpihakan kepada segenap komunitas kaum difabel. Amin. Ya, insya Allah bahwa negara kita adalah negara yang demokrasi, ya. Tidak ada diskriminasi, semua warga negara memiliki hak yang sama. Amin, Bapak. Insya Allah. Siap. Selamat berjuang ya. Siap, Pak. Oke. Jadikan. Namanya siapa teteh? Deva. Deva. Mau yang gampang apa yang susah pertanyaannya? Terserah dikasihnya aja. Iya. Widih. Yang gampang aja ya. Okay. Berapa ukuran sepatu Ucok Baba? Ya lo, ayo lo. 34. Salah. Salah Bang, apa ada yang salah juga di diri saya? Iya. Yeah. Emang kan
wanita itu selalu salah tapi benar. Benar. Wanita itu selalu benar. Kamu enggak pernah salah di mata aku sayang. Iya. Ada pertanyaannya nomor sepatunya salah. Oke. Sekarang gini, kalau kita ke pergi ke Mekah, kita melihat Ka'bah. Ada batu yang dicium. Batu apakah namanya? Hajar Aswad. Hajar Aswad benar belum? Udah ya. Pernah ke Mekah belum? Udah pernah umroh belum? Nanti Pak Ketum ngajak umroh. Cuma sampai bandara. Abis itu pulang lagi. Yang penting lu foto-foto update status. Betul Hajar Aswad? Betul. Betul. Kasih. Ya, orang kasih. Kita meniatnya ngasih hadiah ya. Nggak mau bikin susah orang. Iya betul. Nah, tinggal yang ini nih. Iya. Ya. Hadiahnya dulu. Apalagi. Tenang aja. Ntar juga ada yang ikhlas tuh. Alhamdulillah. 200 itu udah lewat Pak, ini tinggal yang ini. Tenang Pak, kami kaum dua apa masih menerima Pak. Silakan masih ditunggu. Ya. Namanya siapa Teteh? Putri. Putri. Bang Ucok ini sudah berkeluarga. Anaknya ada 5. Sebutkan anak yang ke-6. Ada 5. Hah? Ada 5. Yang ke-6 berarti gak ada. Emang belum jadi bikinnya? Belum. Oh belum. Lagi proses, lagi proses. Bang Ucok itu punya anak 5. Berapa putra, berapa putri? Kalau sering nonton infotainment tahu, jangan-jangan dia taunya. Ayo, berapa? Berapa? Yang laki berapa? Tiga putra. Dua putri. Betul. Betul. Iya, betul. Ya. Mau uang? Boleh. Kerjalah. Kasih. Enggak di film enggak aslinya emang bukannya lo. Nih, okay. Makasih. Iya. Ya. Masih ada uang sisa? Iya, masih ada uang sisa. Kita masih lama. Aku ngasih pertanyaan. Iya, boleh. Boleh, boleh. Wah, Pak Ketum. Nih, Pak Ketum ngasih pertanyaan nih. Oh, tadi ditanya pertanyaan kami di Mekah belum tahu ya? Iya, belum. Tahu ya. Belum. 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 Alhamdulillah, jajak Allah khairan kasiro. Amin.